Tugas berat aparat kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan terkadang sering tidak dihargai oleh masyarakat. Tidak sedikit aparat kepolisian yang sering dimarahi dan menerima umpatan dari masyarakat yang merasa kesal. Seperti yang dialami oleh Kapolsek Metro Setiabudi Kompol Arif Purnama Oktara yang diteriaki dengan kata-kata kotor oleh pengendara motor di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Pada saat itu ia sedang mengatur lalu lintas supaya tidak terjadi kemacetan ketika para delegasi KTT ASEAN melintas di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Meskipun ia diteriaki oleh para pengendara yang kesal karena banyak jalan yang ditutup beberapa menit, namun Arif tetap fokus mengatur lalu lintas. Ia juga tidak mempermasalahkan perkataan kotor yang keluar dari mulut para pengendara tersebut. Sebab yang penting baginya saat ini adalah memastikan lalu lintas di wilayahnya tidak terjadi kemacetan yang sangat panjang ketika delegasi KTT ASEAN melintas maupun setelahnya. Arif juga meminta masyarakat untuk memaklumi apabila terjadi rekayasa lalu lintas yaitu buka tutup jalan demi kelancaran KTT ASEAN di Jakarta. Thank you.